Setelah melalui banyak cobaan, pedangdut Lesti Kejora buktikan kini bisa hidup bahagia bersama Rizky Billar. Pembuktian tersebut memang ditunggu-tunggu oleh publik imbas kasus KDRT Rizky Billar terhadap Lesti Kejora dulu. Lesti dan Billar sudah kembali bersatu dan sedang memperbaiki rumah tangga yang sempat diterjang badai besar. Ya, Rizky Billar sempat masuk penjara namun beruntung Lesti Kejora mencabut laporannya. Kini, keduanya sedang melanjutkan kembali rumah tangga yang usianya masih seumur jagung itu. Nah, baru-baru ini Lesti Kejora pamer memotret ulang foto mesranya dengan sang suami. Foto box yang diambil di sebuah tempat tersebut difoto ulang dengan latar Rizky Billar sedang rebahan di beanbag sembari main gadget. Lesti Kejora memberi caption foto tersebut sebuah emoji hati berwarna putih. Masya Allah, katanya melalui caption dilansir banjarmasinpost.co.id dari Instagram @lestikejora, Rabu tanggal 3 Januari tahun 2024. Unggahan tersebut sontak ramai dikomentari oleh warganet. Aksi romantis Lesti Kejora terhadap Rizky Billar jadi sorotan. Bahkan, banjir pujian dari para penggemar. Hal ini diketahui dari komentar para warganet dalam unggahan itu. Berikut ini beberapa komentar tersebut. Sania Indrin, Deko Juliet Prikiti. Fitri Karlina, bahagia selalu kesayangan. Nobi.co.id, Masya Allah, sweet banget. Dewi Garis Bawah Larasati 123, Masa Allah bahagia selalu Leslarku. Sweetie 2407 Garis Bawah, Masya Allah bahagia selalu Leslar. Faradila Garis Bawah 94, Masya Allah Tabarokawo bahagia selalu kalian langgeng Tiljana. Amin. Ada yang baru dari pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Billar. Kedua orang tua Abang L tersebut membintangi sebuah series terbaru. Akhir-akhir ini, karya terbaru Lesti dan Billar memang sedang ramai diperbincangkan di sosial media. Ini menjadi kali pertamanya Rizky Billar comeback ke film setelah beberapa tahun vakum. Vakumnya Rizky Billar lantaran terjerat kausa KDRT yang menyeret namanya dan sang istri. Setelah kondisi rumah tangga mereka membaik, Billar dan Lesti menciptakan satu demi satu karya baru. Awalnya dikira sinetron, ternyata Lesti Kejora dan Rizky Billar membintangi sebuah series. Hal ini diketahui dari penuturan Rizky Billar sendiri kepada awak media. Dikutip banjarmasinpost.co.id dari YouTube Intense Investigasi, Minggu tanggal 18 Desember tahun 2023, Rizky Billar memenangkan jika ia dan sang istri sedang menggarap sebuah series. Namun, Billar belum bisa membeberkan secara rinci mengenai series tersebut. Bahkan, ia masih merahasiakan kapan series tersebut ditayangkan. Insya Allah akan ada series yang udah lama kita nanti-nantikan tentunya, kata Billar. Tontonan ini diharapkan bisa mengobati kerinduan para fans yang sudah lama tidak melihat dia berakting. Mudah-mudahan series ini menjadi pelepas rindu bagi fans yang udah lama gak lihat kita dalam segi akting ya, cetusnya. Dia juga berharap, di series ini bisa menampilkan suatu karya yang bagus untuk para penonton.